ramai sekejap. Okay. Ramai yang distress, termasuklah aku, kalau nak buat konten YouTube sebab tak tahu nak buat konten apa. Sebelum ni pun aku pernah buat topik pasal benda-benda YouTube ni, pasal nak buat konten apa. Then kadang-kadang aku sendiri pun stuck. By the way, assalamualaikum. Lama tak jumpa. Aku Alif. Welcome back to my YouTube channel. Lama dah terkubur, busy sikit. So sekarang ni lepas raya pun agak busy, tapi aku cuba try buat konten YouTube untuk korang, and then hopefully boleh support. And topik untuk hari ni, konten YouTube, nak buat konten apa. Okay, salah satu punca kenapa kita stuck tak boleh nak buat konten, tak boleh nak buat video, sebab kita terlalu overthinking. Salah satu punca dia. And punca yang lain adalah sebab kita memang sasar, tak ada idea. Walaupun kita dah tengok YouTube, kita dah tengok video konten orang lain, dah tengok TikTok ke, dah tengok IG, apa-apa benda lah kan, tapi kita juga tetap stuck, tak boleh nak fikir, dah blank gila. And yang common problem adalah biasalah alasan-alasan yang tak ada gadget, tak ada kamera, tak tahu nak shoot pakai apa, lighting tak cantik. Tu adalah common problem yang aku pun selalu jadikan alasan. Macam tak nak lah, penat lah, macam ni serabai baru balik kerja kan, tu abaikan rambut aku. So benda-benda je tu. So aku nak kupas lagi topik hari ni, apa yang kita boleh buat untuk elakkan benda-benda alasan yang tak membuatkan kita create content. Dia sebenarnya simple je nak buat content ni, kalau kita letak priority. Macam contoh, korang semua mesti kerja kan, macam aku juga, aku pun kerja. Tapi kalau kerja kita boleh buat sebab kita letak priority, and then sebab for sure lah kan, kita nak gaji. So untuk benda-benda content, untuk benda di YouTube, lagi-lagi macam content ataupun channel kecil macam aku ni, so tak dapat income apa-apa, lagilah kita macam buatkan benda tu tak penting, macam buatkan benda tu macam lambat-lambat, tak buat pun tak apa, buat okey, tak buat macam tak ada apa-apa efek. Lagi satu membuatkan kita tak nak shoot video ni sebabkan yalah, sometimes kita ambil benda ni sebagai hobi je. Sama macam aku buat benda ni untuk suka-suka. So hobi, so bila ada masa kita buat, bila tak ada masa kita tak buat. Consistency tu memang tak ada lah kan. So untuk kita menaikkan semangat, untuk kita jadikan benda ni sebagai inspirasi kenapa kita nak buat konten, cuba kita fikirkan balik, kita buat konten untuk apa. Macam aku buat konten ni untuk kawan, kenal dengan korang, and then boleh jadi satu medium untuk kita macam yalah, bala-bala komen, bagi suggestion, bagi idea, and then most likely boleh inspire orang kat luar sana. Dan aku pun ambil inspire daripada kawan-kawan aku juga. So aku pun cuba buat benda yang sama lah. Okay, kat sini aku dah tulis beberapa tip yang mungkin boleh tolong kita yang ada masalah yang sama dengan aku. First, mungkin kita boleh try call member kita yang mana mungkin biasa banyak idea dan banyak cakap, mungkin dia boleh bagi suggestion. Yalah, nak buat video ni untuk kawan-kawan kita juga kan, so tak salah pun kita nak tanya dia orang. Lagi satu, kita boleh try tanya pakcik Google. So mungkin boleh typing content YouTube ataupun content video untuk YouTube, untuk media sosial, tak kisah. Mungkin bagi aku dah ada niche aku, mungkin kepada gadget, kamera ataupun benda-benda yang berkaitan dengan video. So aku cuba cari topik ataupun tajuk yang berkait rapat dengan apa yang aku sukalah. And last and not least, kita tengoklah YouTube dan cari idea yang seakatan dengan video konten yang kita minat. Lepas tu, ni mungkin kontroversi sikit lah, tapi bagi aku tak salah pun, kita tiru je lah kan. So setiap konten, setiap channel, setiap orang lain-lain, mungkin korang suka tengok video ni sebab
entahlah aku tak tahu. Tu mungkin korang suka tengok benda ataupun channel orang lain sebab korang minat dia punya host ataupun cara dia punya video, kualiti video tu kan. So andai kata kita tiru pun, at least tak sama, tak 100% sama. At least kita curi ataupun tiru sikit idea je. Kalau dah tak boleh juga aku punya idea, kita tidur je lah kot. Sometimes tidur tu boleh resetkan balik kita punya kepala otak tu. Mungkin korang mimpi ataupun bangun daripada tidur dengan otak yang fresh, mungkin boleh ada idea-idea yang gempak untuk channel korang. And then if tak gempak pun bagi aku tak kisah lah. Better something and dari nothing lah. Aku cuba juga sometimes. Aku ada cerewet sikit. So bila video tu macam tak perfect ke, macam video ni pun aku macam nak post ke tak nak post kan. Tapi aku post jugalah. Kalau korang tengok ni memang aku dah post lah. At least buat something lah. At least boleh jadi starting, mana tahu untuk video-video minggu depan boleh jadi salah satu cakap apa cakap kickstarter lah, batu lompatan lah in English, in Malay. So gelap lah. So okay, untuk wrap video kali ni, aku harap korang suka cara penyampaian aku kali ni. Walaupun agak messy ataupun tak konsisten, sebab aku kat studio ni alang-alang boleh kenalkan. Boleh follow IG 22studio by jiran aku Hadi Farhan. And then boleh like video ni. Aku tak tahu kenapa korang nak like. Mungkin boleh bagi satu idea untuk korang buat konten berkaitan dengan tajuk hari ni, ialah konten YouTube idea. Buat je lah. Tak kisahlah kan video tu okey ke tak okey ke, kualiti merepek-repek ke. Macam video ni pun aku rasa kualiti tu jauh sekali lah. Tapi at least aku cuba dan aku beranikan diri upload dekat YouTube untuk korang. So semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan since ni adalah bulan Syawal, selamat Hari Raya kepada jiran-jiranku semua. Assalamualaikum. And then jumpa lagi. Peace out.